berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Video rekaman CCTV memperlihatkan aksi maling membawa senjata api tengah menyisir dan memasuki kamar kontrakan di Cikarang, Kabupaten Bekasi, viral di media sosial. Seperti yang diunggah akun media sosial Instagram @urbancikarang, pelaku terlihat mengenakan setelan topi dan kaos lengan panjang menyisir tiap pintu kontrakan. Selanjutnya pria bertubuh gempal ini mengeluarkan benda menyerupai senjata api dari balik kaosnya yang diselipkan di pinggang. Bak koboi jalanan pria tersebut petantang-petenteng di area komplek hunian kontrakan tanpa takut dipergoki warga setempat. Dia juga sempat masuk ke dalam salah satu kontrakan yang tidak terkunci. Di sana ia mengambil sesuatu dan pergi tanpa terburu-buru layaknya maling lainnya. Menanggapi video viral tersebut, Kasat Reskrim Polres Bekasi AKBP Aris Timang mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan. Adapun aksi pencurian yang dilakukan pria diduga bersenjata api ini terjadi di kontrakan Cibiru, Kampung Pulau Kapuk, Desa Mekarmukti, Cikarang Utara pada Rabu 23 Desember dini hari. Sejauh ini, lanjut Aris, pihaknya sudah memerintahkan anggota Polsek Cikarang Utara untuk mengecek ke lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program Heboh Banget, Pasti Heboh, hanya di Banjarmasin Post News Video.